Nikita Mirzani dicibir usai senggol hubungan si Baju dan Eunice yang lagi viral. Cipa sama El, Cipa gak sama El tahu. Kalian tuh jangan suka jodoh-jodohin ya, orang. Nanti gak jadi, kalian juga yang kecewa. Kabar terbaru mengenai kehidupan selebriti kembali menjadi perhatian publik setelah El Rumi membawain si Pak Haju ke pesta pernikahan Ferry Kalilintar dan Alia Masaid. Pesta yang digelar di Hotel Raffles pada Jumat 26 Juli 2024 ini memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara El Rumi dan si Pak Haju. Menanggapi isu tersebut, Nikita Mirzani membuat pernyataan mengejutkan di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, Nikita dengan tegas menyatakan bahwa si Pak Haju tidak menjalin hubungan asmara dengan El Rumi seperti yang sebelumnya dikabarkan oleh Maya Estianti. Si Pak enggak sama El, ujar Nikita Mirzani dengan penuh keyakinan. Ia juga menambahkan agar publik berhenti menjodoh-jodohkan El Rumi dan si Pak Haju karena hal tersebut bisa berakhir dengan kekecewaan. Kalian tuh jangan jodoh-jodohin orang, nanti gak jadi kalian juga yang kecewa, tambah Nikita Mirzani. Mengingatkan publik tentang kemungkinan ketidakpastian dalam kehidupan pribadi seseorang, membuat Nikita Mirzani dicibir ya, dicibir oleh para netizen yang fan ya, atas kebersamaan, yang seneng atas kebersamaan antara El Rumi dan Ayang Cipa. Sontak saja komentar tersebut ini menjadi viral dan menyebar luas di berbagai akun gosip. Salah satunya akun gosip Rumpi yang menuliskan Nikita Mirzani beri tanggapan untuk netizen yang jodohin Siva dan El Rumi. Ho ho ho. Respon netizen terhadap pernyataan Nikita Mirzani sangat beragam. Banyak diantaranya yang memberikan kritik tajam terhadap mantan kekasih Rizky Irmansyah ini. Beberapa netizen menuduh Nikita sebagai sosok yang hanya mencari perhatian publik, sensasi, sok tahu urusan orang lain ya. Ikut campur, pingin tenar dah. Dia nggak tahu apa-apa juga sama kayak kita padahal, tapi paling sok tahu dunia dan seisinya. Komentar salah seorang netizen. Netizen lainnya menilai pansos terus menyiratkan bahwa Nikita Mirzani sengaja memanfaatkan isu ini untuk meningkatkan eksistensinya. Wow wow wow, memang pinter dia cari momen ya, selalu pansos. Tidak sedikit juga yang mengkritik Nikita dengan keras, seperti komentar seorang netizen yang menuliskan, sotoy amat janda si biji nih. Si sok paling tahu, kalau emang dah si paling tahu noh beritahu semua kelakuan anakmu, seharusnya tahu dong gimana kondisi anaknya. Bukan buang utama satwa anak, langsung dikeluarkan dari kakak. Itu juga kan hasil didikan lo. Heran deh, selalu aja ikut campur urusan orang. Kemarin soal Peggy, entah apalagi ntar, heran masih aja doh. Panggil nongol, pingin nongol ya, panggil nongol di TV, orang kayak begini. Tulis yang lainnya ya, komentar yang lainnya. Komentar serupa juga muncul dari netizen yang mempertanyakan relevansi tanggapan Nikita Mirzani. Nggak ngerti kenapa ada aja. Nanya pendapat dia tentang hal apa aja, emang kapasitas dia apa sih, timpal netizen lainnya. Tentu hal tersebut membuat netizen pada geram dengan ulah Nikita ya. Lalu menurut kalian bagaimana? Bagaimana menurut kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru. Biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.